Ding dong dong basah air yun kurahi tunga jani jah ya sapne dikahi itu banget ya iya. Dari penyanyi profesional kita kasih tantangan buat Pak Tarno. Iya. Gimana? Ayo. Mau nyanyi kan? Bisa. Nah, nanti Nedara isi rapnya ya. Nada. Bentar. Tadi kan Ca bilang ini tantangan buat Pak Tarno. Yang lebih tertantang kayaknya Nada deh. Ini kan lagu India. Suka. Ya, kuch-kuch sudah ya. Nada bagian yang betulin ya, saya salah, tolong betulin. Yuk. Bagian? Nada bagian tolong betulin yang salah. Mohon maaf ya. Iya. Dan Nada ini penyanyi bukan kontraktor. Iya. Yeah. Apa yang betul-betulin? Udah saya kontrak dulu deh. Ini kalau salah betul-betulin ya. Ya. Berarti kalau nggak salah nggak usah betulin. Kalau betul usah betulin kalau nggak salah ya. Tolong yuk, sini yuk. Ayo. Ayo. Oh itu mic-nya, pakai mic. Ada nih mic. Dan ada siapkan mic juga. Ada, siapkan. Iya. Ada kan? Kalau salah dibetulin ya. Iya, betulin ya. Iya. Yes. Yeah. Joget! Nyanyi! Stop. Aku pinter ya. Iya, iya. Itu lah master. Ya, benar. Iya. Master Tarno tadi kan janjinya. Iya. Kalau Master Tarno nyanyinya salah, dibetulin dia nada. Betul. Ini nyanyi aja enggak. Betulinnya gimana? Tadi Pak Tarno, kita dengar dibilang cuman, gak ada kata-kata. Pak Tarno, gak usah pakai musik ya. Coba lagunya aja, lagunya aja. Gak enak lah, musiknya enak. Gak apa-apa, coba lagunya aja. Coba. Ntar dulu. Kalau gak ada musik nanti gak bisa jokin, gak enak. Gak apa-apa, kita penasaran. Coba. Kita satu, dua, tiga. Gak enak lah ya. Tumpas. Ntar dulu. Tung, basah air. Yun kurahi. Tung aja ninja. Ya sapne dikahi. Itu banget ya. Iya. Sekarang kita tahu, itulah salah satu alasan kenapa Shah Rukh Khan mengundurkan diri dari dunia. Aduh, tepuk tangan buat Pak Tarno. Denada, Kak Denada sampai bingung apa yang diperbaiki ini ya. Jadi kesannya tuh kayak tadi kalau kontraktor ya tugasnya mau ini tolong diperbaiki tapi sesuatu yang belum ada. Iya. Ini membangun yang diperbaiki. Membangun dari awal, bangun dari awal namanya. Tadi yang pramugari itu lagi nonton. Ada datang. Mana? Ada itu ikut ke sini. Lagi nonton. Enggak diajak ke sini. Enggak diajak ke sini. Kenapa enggak diajak? Enggak usah, mendingan di rumah aja nontonnya katanya begitu. Oh. Nah, ini kalau dia lagi nonton di rumah apa yang disampaikan Pak Tarno? Iya. Sayangku. Emang ya manggil ayang sama. Mana siapa? Aku manggil ayang, dia manggil saya Aa. Oh, ya udah. Bukannya Baba. Aa. Baba maaf. Jadi Pak Tarno manggil istrinya Yayang, Yayang, dia manggilnya Enggak dong. Ayo gitu. Coba mau ngomong apa? Coba mau ngomong apa sama istri tercinta? Halo sayangku, lagi nonton ya? Iya, udah lagi nonton. Disuruh sampaikan, dia yang nanya, dia yang jawab. Disuruh ngomong sesuatu. Halo sayangku, lagi nonton ya? Iya.
Terima kasih Pak Tarno sudah hadir di Potong Kue Denada. Terima kasih. Ini adalah dari dua dunia entertain yang berbeda. Denada seorang penyanyi, rapper. Pak Tarno seorang traditional magician. Iya betul. Beda cara menghibur, tapi dua-duanya bertujuan untuk menghibur siapapun. Iya. Dan yang terpenting, dan yang bisa kita lihat malam ini atau di Potong Kue ini, Denada sangat terhibur dengan Pak Tarno. Di Singapura nggak ada ya? Nggak ada. Ya jangan dibawa, nanti jadi ada. Iya. Betul. Biar tetap nggak ada aja lah ya. Iya betul. Yang penting intinya apapun yang Anda lakukan dengan semua kemampuan, yang penting adalah keikhlasan untuk memberikan hiburan. Oh. Kita akan jumpa lagi di Potong Kue, Podcast Calontong. Weka, weka, weka.